Pemirsa, kondisi Ani Yudhoyono dilaporkan stabil. Ani Yudhoyono kembali aktif memposting foto di akun Instagramnya. Sementara itu dukungan terus mengalir pada Ani Yudhoyono yang tengah mengidap kanker darah. Kemarin PM Singapura dan istrinya membesuk Ani Yudhoyono. Kemarin PM Singapura Lee Hsien Loong menjenguk Ani Yudhoyono ditemani sang istri Ho Ching dan wakil PM Singapura Teo Chi Nian. Kunjungan PM Singapura diinformasikan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui Twitter. Pemimpin Singapura menjenguk Ani Yudhoyono dari kejauhan. Mereka ditemani SBY dan putra-putranya. Mereka menyampaikan ucapan penyemangat dan doa agar Ibu Ani lekas sembuh. Sementara itu kondisi Ani Yudhoyono dilaporkan stabil. Ibu Ani bahkan sempat mengunggah foto SBY bersama cucu terkecilnya Gayatri. Ibu Ani mengatakan semua keluarga Yudhoyono mendapat giliran jaga, termasuk bertugas menghibur SBY. Ani Yudhoyono saat ini dirawat di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari 2019. Ibu Ani menjalani medical treatment di Singapura karena mengidap kanker darah. Tim Liputan iNews melaporkan.